Assalamualaikum korang. Selamat datang ke Coco Chi Channel. Hari ni Cik Kiha nak share sikit berkaitan tentang astaghfirullah, banglo berhantu Mawi, rungkai misteri kematian Mawi. Apa ceritanya? Jeng jeng jeng. Walaupun cerita dah lama, tapi baru beberapa hari lepas Mawi dedahkan apa sebenarnya yang terjadi dekat diri dia sampai terpaksa berehat dari dunia seni selama 10 tahun lepas. Kata Mawi, dia sebenarnya menderita penyakit misteri yang buatkan dia muntah darah sampai kesihatan jadi teruk. Perkara ini berlaku hampir sedekad lalu. Kalau ingat saya berehat daripada dunia seni lebih kurang 3 tahun, tak buat apa-apa. Ketika itu ramai tak tahu keadaan kesihatan saya terjejas teruk. Sakit misteri itu membuatkan saya sering muntah darah dan lemah. Sehingga ada satu ketika saya terlantar di hospital. Saya rasa seperti di ambang sakaratul maut. Macam ruh nak keluar daripada badan selama 15 minit, kemudian saya tersedar semula. Bila sedar semula, saya nampak isteri menangis-nangis sambil lap darah penuh satu badan. Semua sangka saya sudah pergi selamanya. Perkara sama juga diceritakan Mawi tahun 2021 lepas. Kata dia, waktu tu memang ada pergi hospital tapi doktor tak jumpa penyakit apa-apa. Masa nak gosok gigi, nak buang buih dalam mulut, keluar darah merah. Tapi ingatkan busi berdarah. Tapi bila kumur saja, keluar darah. Bila baring, tiba-tiba rasa tekak ada benda mengalir. Pergi toilet untuk buang air. Dan waktu tu darah makin lama makin banyak. Saya tak boleh nak baring dan tidur duduk. Tapi tak boleh nak tidur sebab darah dah mengalir dalam perut. Pagi tu saya pergi hospital tapi doktor tak dapat nak kesan apa-apa. Tapi bukan ni je kisah seram atau mistik yang pernah dikaitkan dengan Mawi. Dalam satu blog yang Cik Kia baca, rumah banglo Mawi yang diorang tinggal dekat Bangi pernah kena masuk perompak. Apa yang peliknya, perompak lepas kena tangkap, dakwa dia ternampak ada makhluk bunian dekat rumah Mawi. Kami sekeluarga trauma dengan kejadian itu dan terkejut apabila lelaki berkenaan memberitahu terpaksa memecahkan rumah ini selepas ternampak sepasang orang bunian. Saya tidak tahu dakwaannya benar ataupun tidak dan berserah sepenuhnya kepada Allah. Memang betul semua itu ada, bunian, jin, syaitan, semua itu makhluk Tuhan. Bukan kita je yang tinggal kat dunia ni, betul tak? Tapi apa yang penting korang, letak sepenuh kepercayaan dan juga keimanan pada Allah SWT. Dan janganlah korang sekali-kali percaya pada benda-benda yang khurafat. Okeylah korang, tu je yang Cik Kia nak kongsikan. Kita jumpa lagi dalam next video ya guys. Macam biasa, jangan lupa like, share dan subscribe. Bye. Ya, kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Jangan main dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.